budidaya bebek serta produksi telur bebek di Desa Kebun Sari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, membuat roda perekonomian di desa ini terus meningkat. Pasalnya, secara perlahan telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan warga desa. Perputaran uang dari bisnis bebek semakin meningkat dari hari ke hari. Harga telur mentah berkisar antara Rp2.600 sampai Rp2.800 per butir. Produksi telur sebanyak 40.000 butir per hari, jumlah uang yang dihasilkan di desa ini mencapai Rp104 juta per hari. Sutrisno, buruh angon bebek, mengungkapkan sehari ia bisa dapat Rp25.000 hingga Rp30.000 hingga Rp30.000 dari upah kerja membantu pelihara bebek. Istrinya juga kerja jualan telur di warung-warung untuk menambah penghasilan. Dalam angon bebek, Sutrisna tidak menggiring bebek ke sawah. Ini karena semua peternak bebek hanya memelihara bebek di dalam kandang. Hal ini adalah salah satu syarat model peternakan hasil binaan Pemkab Sidoarjo. Pemeliharaan bebek dalam kandang bertujuan agar bebek bisa menghasilkan telur yang berkualitas. Sutrisno menuturkan pada musim kemarau yang terjadi pada April-September, perputaran uang dari penjualan telur bebek bisa mencapai Rp280 juta per hari. Uang yang beredar di kampung bebek semakin tinggi apabila ditambah dari hasil penjualan bebek potong yang harganya mencapai Rp25.000 per ekor. Selain membuka peluang bisnis bagi peternak serta produsen telur asin, kampung bebek Desa Kebun Sari juga membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga yang tak berpendidik.
Dari jumlah peternak yang mencapai 100 orang, masing-masing mempekerjakan 2 hingga 5 orang pemelihara bebek.